Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila al-Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil 'allam wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman daimain mutalazzimain ala mamarriduhu wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunziku ilaha min ahwali yaumi zihan. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله شهد الانام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمه الله. Pertama-tama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenarnya takwa, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Fa insya Allah kita akan selamat dunia dan di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam khutbah ini tentunya khatib akan menyampaikan tentang ciri-ciri pribadi muslim. Namun alhamdulillah kita sekarang masih suasana bulan Rajab. Marilah kita manfaatkan bulan Rajab ini dengan meningkatkan ibadah kita, amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan puasa sunnah, memperbanyak zikir, istighfar, sedekah, dan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan tahun ini juga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta umur panjang bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan Ramadan 1443 Hijriah atau 2023. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai seorang muslim tentulah kita harus terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang mencontohkan suri teladan terbaik, umat yang terbaik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk pantang bagi kita untuk bermalas-malasan dengan keburukan dan kemaksiatan. Imam Hasan Al-Banna pernah merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim sejati yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri tersebut? Tentu ciri-ciri disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna ini juga berada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau memperinci agar mudah kita ingat dan kita ikuti. Antara lain ciri-ciri tersebut, yang pertama, ciri muslim yang berakidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang kedua,
yaitu ibadah yang benar. Dalam beribadah seorang muslim harus mendasarkan semua pada nas-nas yang jelas, baik Al-Quran maupun sunnahnya. Yang ketiga, akhlak yang kokoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan ke dunia adalah menyempurnakan akhlak. Maka sebagaimana seharusnya seorang muslim mengikuti suri teladan yang terbaik, mempunyai akhlak yang terpuji selayaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menolong orang-orang yang lemah, murah tersenyum. Muslim yang murah tersenyum dan beramal baik. Sebagaimana kitab surat Al-Hajj 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang terbaik bagi setiap manusia. Kemudian ciri yang keempat yaitu intelek dalam berpikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib bagi Rasulullah adalah fatonah, yang artinya cerdas. Lagi pula Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir dan berperilaku. Kemudian ciri yang kelima yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya tentu menggebu-gebu. Kalau kita tidak bisa menahannya, perjuangan melawan hawa nafsu dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah perjuangan sangat berat, yang menginginkan bentuk ideal dari kepribadiannya. Harus bisa melatih dan menahan, atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tercela. Masyarakat muslimin salat Jumat rahimakumullah. Kemudian ciri yang keenam yaitu pandai menjaga waktu. Seorang muslim yang ideal haruslah pandai menjaga waktu, menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kehusuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ciri yang ketujuh yaitu teratur dalam segala urusan. Ciri ini erat kaitannya dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis bisa teratur dalam semua urusan, mengerjakan hal-hal yang penting mendesak sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Selanjutnya, memiliki kemampuan usaha mandiri. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua ketika beliau masih berusia 12 tahun. Beliau sudah mampu untuk membiayai diri sendirinya dengan bergiat usaha. Maka patutlah hari ini kita bertanya pada diri sendiri, sudah sampai manakah kita mandiri membiayai kehidupan kita sendiri. Kemudian ciri yang kesembilan yaitu bermanfaat bagi orang lain. Sebagai hadis yang terpopuler di tengah-tengah kita, bahwa sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk kebermanfaatan orang banyak. Khairunas anfa'um linnas. Kemudian yang 10, sehat jasmani yang kuat. Untuk mencapai ciri yang 10 ini, ciri pribadi muslim sebelumnya tentu tidak mudah, butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah ketika dihadapkan dengan kesulitan dan cobaan-cobaannya. Masyarakat muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah.
Sidang Jumat pada siang ini, marilah kita menjadi seorang Muslim yang dicintai Allah, sebagaimana mencintai Muslim yang kuat, yakin, yang kuat sifatnya, yang kuat finansialnya, yang kuat sosialnya. Menjadi seorang Muslim yang pandai berzikir dan pandai berzikir dan berfikir. Demikianlah sekelumit yang dapat kami sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita faizullah selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa rafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim usikum ibadillah wa iyyai taqullahi faqad fazal muttaqun wa sukum wa iyyai ratillah wa tu'ati rasul fi kulli waqtin lakum tuflihun wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah yuhabbi wa'ani ba'dhi wa yuqafi majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabi ladhi qamu yaftis syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musaffi'in yaumil qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu muraqabatan may ya'lamu annahu yarah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa innal qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Aqim shalah. Allah
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله